Assalamualaikum, happy weekend. Hari ini aku mau masak oseng tongkol mercon. Dan ini bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, laos, daun salam, cabai merah besar, dan cabai hijau besar. Nah, lalu kita tara, ini dia, kita iris tipis-tipis semuanya, laosnya juga. Nah, oh iya, tadi aku udah goreng tongkolnya agak kering karena mau kita tumis. Nah, selanjutnya kita tumis bumbu-bumbu yang udah dicincang tadi ya, sampai baunya harum atau sedikit layu. Terena oleh pesona alunan kopi dangdut, irama kopi dangdut yang ceria. Oke, udah hampir layu. Nah, selanjutnya kita tambahkan laos sama daun salam ya, biar harum. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Oke, ketika daun salam dan lausnya sudah hampir layu, lalu kita seasoning dulu. Kita tambahkan garam dan kita tambahkan penyedap rasa. Di sini opsional ya, sesuai selera. Kalian bisa pakai kaldu jamur, roiko atau masako. Nah, setelah tercampur rata, selanjutnya di sini kita masukkan tongkolnya yang udah digoreng tadi ya, lalu kita oseng sampai bumbunya meresap. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah. Kita tambahkan air biar bumbunya tadi lebih meresap ya. Dan lagi tunggu sampai agak tiris. Lalu kita tambahkan saori saus tiram agar lebih mantap. Dan tak lupa kita tambahkan sedikit kecap. Dan ini opsional ya. Dan tara, ini dia udah matang oseng tongkol mercon. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala terlena oleh pesona alunan kopi.